Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nah, seperti di judulnya, di video kali ini aku akan berbagi resep olahan cemilan dari jagung. Jasuke, jagung susu keju. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada 3 buah jagung, kental manis, 2 sendok makan margarin, ceres, dan keju parut untuk toppingnya. Nah, ini silakan di screenshot ya. Langkah pertama, kita akan pipil jagungnya. Tapi kalau nggak mau ribet, bisa juga pakai pisau. Tapi biasanya, jasuke ini jagungnya dipipil ya. Setelah selesai dipipil, jagungnya kita kukus kurang lebih selama 20 menit. Setelah 20 menit, lalu kita angkat dan langsung kita beri mentega agar menteganya larut dan cair bersama jagung. Diaduk terus sampai dirasa sudah tercampur rata. Jika sudah tercampur rata dengan mentega, kita sajikan di atas piring saji. Lalu taburkan keju, ceres, dan creamer. Kalau suka manis, creamernya bisa dibanyakin ya. Nah, jasuke siap dinikmati. Dimakan selagi hangat, rasanya enak banget. Ini cemilan yang sehat dan simple. Gampang banget kan bikinnya? Itu dia resep kali ini. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.